Michael. Boh, dikejar gue, cu. Dikejar. Kita petirin, guys. Ini juga mati, cu. Oke, ternyata dikejar, cu. Ya. Ternyata dikejar. Oke. Yang back in lagi bareng gua Justin, guys, ya. Dan ya, oke, jadi di videoku kali ini teman-teman, gua bakal mainin game Minecraft lagi. Jadi karena gua udah lama banget gak bikin konten nih, ikan bener dah, ikan. Karena gua udah lama gak bikin konten, dan yap, di video kali ini teman-teman gua bakal mainin ice cream. Ya, judulnya ice cream ya, ice cream. Tapi di dalam Minecraft, guys, gimana tuh jadinya tuh, ya kan? Penasaran gak kalian? Nah, oke, jadi gue bakal tunjukin ke kalian caranya. Jadi ya, jadi di sini tuh gue jatuhnya pakai addons juga, teman-teman. Jadi addons itu ntar gue bakal kasih linknya di deskripsi. Dan video kita, teman-teman, kita bakal create itu aja langsung, dan gue bakal menunjukkan addonsnya, teman-teman. Jadi nama addonsnya itu adalah Gaplerian. Siap, ya, nama gue ya, Valerian. Iya. Gaplerian Addons versi 4. Ya, ini adalah research-nya dan ini ada behavior-nya. Jadi dia ada dua dapatnya. Dan ini dibuat oleh siapapun pun enggak tahu. Oh, download the original game on gaplerian.com. Ya, ini kayaknya si developer. Oke, jadi kita bakal pakai aja untuk resource pack dan behavior-nya, teman-teman. Kita langsung aja di mode creative, ya kan? Langsung di create. Jadi literally di sini kok kalian enggak tahu. Ini tuh sama persis, jadi gue udah ngecek dan gue udah memperhatikan, teman-teman, dan literally ini benar-benar mirip banget ya. Oke. Okay. Gue bakal nunjukin ke kalian, dan ini tuh dari es krim pun dapet nih. Tuh, es krimnya dapet, terus tembakan yang buat ini, guys. Nah, nih yang elektrogan itu pun dapet, guys, ya. Dan kita langsung spawn aja, kita langsung. Spawn itu ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bakal sampai yang board dulu ya. Evil Node yang board. Oke. Jadi kita bakal spawn satu-satu dan boom. Ini adalah Evil Node yang dimana kalau kita tempel dengan elektrokan dia meninggal. Ya. Coba gua sedikit ini ya. Gua pengen berkontribusi. Ntar gue bakal keep inventory. Jadi gue bakal keep inventory, teman-teman. Dan gue bakal aktifin mode survival. Jadi gue pengen lihat itu kalau kurang bot survival. Wow, dikejar gue, cok. Dikejar. Petirin, guys. Oke, ternyata dikejar, ya. Jauh ya. Jadi itu adalah evolusinya, teman-teman. Dan ya, kita bakal coba untuk cek atau spawn tadi ya. Dan ini mah kayak penjaranya, terus ini kalau kemari. Ini kalau kita terjebak tuh. Amat terjebak ya. Oke, kita bakal spawn babi. Woi, babinya anjing gua kena stun tuh. Woi, kenapa jadi kami tadi kayak gitu, guys, ya, kalau dia nyerang kita. Woi, Borisnya. Oh, Borisnya tidur. Berarti itu adalah dari Extreme 4 ya. Extreme 4 ya. Seperti ini. Woi, mini rotnya mumpul juga, cu. Anjing kena stun gua. Anjir, kena stun gua sama mini rot dan motor. Ya.
kita gitu. Tapi kita jadi ya. Jadi kita bakal cek lagi. Gua udah buang dulu dan tadi kita ya, ini spot orangnya. Ini spot orangnya. Kejar. Kayak begini sih menurut gue ya untuk agency-nya sebenarnya. Untuk agency craft-nya dan seperti ini. Kejar kalian ya. Kejar nih. Don't run away, child. Hey, G, kamu harus jadi peti. Mike berhasil kabur ya. Kejar. Oke. Sudah bisa dipukul, guys. Gak boleh gitu. Oh ya, yeah. Jadi literally menurut gua agency-nya sampai sini dulu teman-teman. Ya. Dan yo, jadi videonya juga sampai sini teman-teman. Gua habis banyak berkata-kata dan yang pasti agency-nya menurut gua menarik dan bagus teman-teman. Dan next time kalau kalian pengen gua nge-review agency lagi teman-teman atau kalian pengen gua nyari agency-agency yang seru lagi, ayo keep dan subscribe dan jangan lupa untuk di like, tebusin like-nya sampai 200 ataupun 1000 ya. Pokoknya banyak like-nya, share sebanyak-banyak ya guys ya. Dan gua bakal terus dan terus bikin video edit seperti ini lagi. Dan yo. Oke, okay. And see you, bye bye. And yo, we just want to say and gitu. See you, bye bye.